Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita nak masuk macam mana nak isi panduan pentadbiran untuk tahap kompetensi digital KPM 2021. Macam mana kita nak isi borang kompetensi di dalam portal delima. Okey, so mula-mula sekali apa yang kita perlu buat ialah Okey, mula-mula sekali apa yang kita perlu lakukan ialah kita kena buka browser lah. Okey, kita nak buka browser di mana? Okey, kalau macam saya dah ada MOE punya browser. Okey, kalau cikgu yang belum ada MOE punya browser, apa yang cikgu boleh lakukan ialah login ke Delima dahulu. Okey, portal Delima Okey, Delima KPM ni. Okey. So, ini adalah paparan untuk Delima. So, apa yang kita perlu lakukan, kita perlu log masuk dahulu ke portal ini. Okey, so kita akan log masuk ke portal ini. Okey, saya dah ada akaun saya, saya just net sahaja. Okey, so kita akan pergi ke portal guru Okey, so hari ni saya nak tunjukkan macam mana untuk guru Okey, sebab saya tak ada akses untuk pentadbir, saya cuma ada akses untuk guru sahaja. Okey, so kita akan pergi ke guru. Okey, so kita akan tengok, scroll ke bawah. Kita nak mencari apa yang dinamakan sebagai Okey, maklum balas. Okey, kita cari maklum balas. Okay, kita akan klik maklum balas ini dan kita akan tekan pula kepada kajian tahap kompetensi digital. Okey. So kita akan pilih guru lah. Kita akan pilih guru sekolah. Kalau pentadbir, pilihlah untuk pentadbir. Kalau guru sekolah, pilihlah untuk guru sekolah. Okey. So kita akan pergi ke kawasan inilah. Okey. So ini adalah dia punya instrumen di sini. Okey. So kita akan ambil kompetensi digital okay, 37 item di sini, masa dianggarkan menjawab ada 30 minit. Okey, so kita akan pergi ke kompetensi digital dan menjawab apa yang telah diberikan di sini. Oh, so kita pilih, kena pilih negeri dulu Kita akan kena pilih negeri dahulu, pilih negeri mana yang kita hendak. So kalau cikgu negeri mana, pilihlah negeri cikgu Okey, saya Selangor, saya akan pilih Selangor sahajalah. Okey, so saya sudah menjawab kompetensi digital ini. So ini adalah saya punya orang kata apa ni? Cara untuk kita masuk dan buat panduan pentadbiran guru okey untuk kajian tahap kompetensi digital. Okey, so kalau kita tengok di sini dia ada dua Dia ada dua. Kita kena masuk lagi sekali dan juga kita kena juga buat, tak salah saya, kena buat yang ini juga. Ini kompetensi pemikiran komputasional. Yang ini pun kena buat juga. Okey. So, dua-dua ni kena buat So, yang ni belum saya buat lagi. Saya akan buat selepas ini. Okey, yang ni rasanya dia kena pilih kena pilih negeri juga. Okey, itu saja daripada saya. Okey, bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye. Oh, sorry. Please like, comment dalam channel saya. Okey, bye. We'll be right back.